nut fender cakep, nut body, nut ya, dari pintu ini sampai dengan belakang ini masih ketemu ya, masih segaris, dan bagian body ini lempeng, tidak ada keriting, tidak ada gelombang dari belakang. Cakep. Oke. Normal. Kemudian ini tadi sliding-nya ya. Sliding ini untuk reclining-nya. Normal. Ini kondisi setirnya, wood panel di setir juga masih bagus. Pokoknya ini mobil pemakaian sudah 11 tahun, gitu aja. Mantan mobil mewah. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di Jajal Dosing. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Jajal Dosing, jajal_dosing. Mampir juga ke TikToknya Jajal Dosing, Jajal Dosing. Oke, kali ini kita mau jual Toyota Camry tipe V tahun 2013. Detail kondisi unit, pajak, harga, lokasi, dan nomor HP ada dalam video. Jadi untuk kalian yang sedang mencari Toyota Camry tipe V tahun 2013, khususnya warna putih, warna favorit, silakan tonton aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Barangkali dari salah satu penonton di Jajal Dosing berjodoh dengan unit yang kita jual kali ini. Amin. Tak tunjukkan dari STNK-nya, unit ini nopolnya H, Semarang. Atas nama person ya, perseorangan. Kemudian, nah, nah, oke, H. Kemudian untuk PKB-nya ini 5.289.000. Lalu pajak tahunannya ini telat kemarin ya, telat satu kali, 26 November 2023. Oke, ini detail dari STNK nya Toyota Camry 2,5 V. Oke, warna putih metalik, 2013, 2500 cc. oke, dan pajak 5 tahunnya masih sampai dengan 26 November 2025. Ini 5 tahunnya ya, sampai dengan 2025. Oke, kita lanjut ke unitnya. Warna putih metalik sesuai yang tertera di STNK. Salah satu warna yang jarang ya, kita sebut saja warna favoritnya Toyota Camry. Ya, sedan-sedan premium gini kalau udah kasih warna hitam, warna putih, kelihatan mewah banget ya, kelihatan tambah lux gitu. Oke, untuk kondisi cat secara keseluruhan tinggal nyalon-nyalon aja, poles-poles, nano coating, detailing, jadi bagus banget ya. Oke, dan tak tunjukkan dari ini depan kiri, ini dari depan dan ini dari depan kanan. Headlamp kanan utuh, bagus, bening. Ya, ini mau lebih bagus lagi di cleaning headlamp ya, cleaning headlamp, terus di nano headlamp itu pastinya lebih bagus lagi, lebih bening lagi. Dan ini gap cap mesin presisi, nut-nut cap mesin juga masih cakep, fog lampnya juga masih bagus. Ini grill depan ya, ini headlamp sisi kiri. Pokoknya headlamp kanan kiri ini kalau di poles headlamp di nano itu bening lagi ya. Dan ini fog lamp kiri. Oke. Namanya mobil pemakaian 2013 ya, artinya sampai dengan saat ini pemakaian sudah 11 tahun, wajar lah. Ini sensor parkirnya bagian depan, ini gap cap sisi kiri. Oke, ini kondisi kaca depan ya, kacanya utuh, tidak ada cacat. Oke. Ini gelembung kaca film, oh ini dari wiper ini, dipoles semua, nanti all in poles itu biasanya bersih lagi ya, kena wiper ini loh. Oke, tapi utuh, kaca tidak ada cacat, kaca film sisi kiri. Dan ini window line chrome ini juga masih cakep, karet-karetnya juga masih bagus. Dan ini kita lihat dari sisi kiri, dual VVT-i, nut fender cakep, nut body, nut ya, dari pintu ini sampai dengan belakang ini masih ketemu ya, masih segaris. Dan bagian body ini lempeng, tidak ada keriting, tidak ada gelombang. Nah, bagian bawah juga cakep. Oke, kemudian kita ke sisi kanan. Ini bagian kanan, seperti ini.
Oke, kita dekatkan. Ini nut fender utuh. Ini yang belum dual VVT sisi kanan. Dan nut pintu sisi kanan ya, ini masih segaris sampai belakang. Nutnya masih ketemu juga. Dan bagian bodi sisi kanan ini juga lempeng, tidak ada keriting, tidak ada gelombang. Bagian pintu bawah juga cakep. Oke. Kaca film sisi kanan masih bagus. Window lens kaca kanan juga masih utuh kromnya. Ini tampak dari samping kanan. Seperti ini. Oke. Dan ini kita ke belakang. Ini belakang kanan. Seperti ini. Ini dari belakang. Cakep. Dan dari belakang kiri. Oke. Kita tunjukkan untuk stop lamp kiri. Utuh, bening, bagus, tidak ada cacat. Emblemnya ada semua, Camry, Toyota, dan 2,5 V. Ini stop lamp sisi kanan. Utuh, bening, bagus. Sensor parkir belakang juga lengkap, ada semua. Ya. Ini tampak dari belakang seperti ini. Dan tak tunjukkan bagian roda, ban dan velg. Ini kotor, belum dicuci aja ya. Ini masih ada flek-flek air. Bibir velg utuh, tidak ada bekas cokel-cokel, tidak ada bocel-bocel, dan ban kondisinya masih tebel. Di ke semua roda kondisi ban sama. Kita lanjut ke bagian interior. Oke, ini door trim pintu depan kanan bersih ya, bersih. Selir-seliran pintu kanan juga utuh, tidak ada bekas repair. Lipatan-lipatan di pilar A sini, tulangan situ sampai ke bawah dan sampai ke sini, ini utuh semua. Ya, ini kondisi jok. Oke. Kondisi joknya seperti ini. Kondisi plafon. Ya, dan itu jok sisi kiri, penumpang kiri. Itu door trim pintu depan kiri. Oke. Electric seat-nya masih berjalan lancar, normal. Tunjukkan. Nah. Oke. Normal. Kemudian ini tadi sliding-nya ya. Sliding ini untuk reclining-nya normal. Oke. Kemudian kita masuk. Oke. Wood panel di sini masih cukup bagus ya. Kelas transmisi otomatisnya, panel instrumen tengah ini masih bersih bagus, kisi-kisi AC juga masih bagus. Oke, lacinya cakep. Tidak ada retak-retak. Wood panel di bagian dashboard ini juga masih bagus ya. Nah, kisi-kisi AC untuk semua. Konsol box tengah tidak ada retak, tidak ada pecah. Oke ya. Ini ada socket lighter. Ini untuk reclining sisi penumpang depan kiri. Oke, bisa diatur dari sini pengaturannya. Kemudian sun visor kiri, tempat kacamata, lampu baca normal semua, dan visor kanan. Oke. Ini kondisi setirnya, wood panel di setir juga masih bagus. Pokoknya ini mobil pemakaian sudah 11 tahun. Mantan mobil mewah. Oke, dan kita coba hidupkan mesinnya. Wih. Nyas. Oke. Nah. String switch-nya, tombol string switch-nya masih normal ya. Tuh. Oke. AC dingin. Kemudian kilometernya sampai dengan saat ini jalan 101.864. Oke, sensor-sensor aman semua. Tidak ada yang sensor yang kacau ya. Itu parking brake, seat belt, dan bensinnya minta diisi. Dan untuk spion, pengaturan spion, retractnya normal, electric mirrornya dan kanan normal. Kemudian spion kiri di track. Oke. Untuk yang berminat, unit ini kita buka di harga
di harga 185 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit ya. Camry V 2013. Kita buka di harga 185 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Bisa hubungi nomorku di 081215777700. Lokasi unit di Jogja Kota. Oke. Oke. Siap. Oke. Dan kita lanjut ke cek baris kedua. Jadi seharga apa ya, kalau seharga itu tuh kita sebut aja seharga si gizi baru ya, dengan dapat sedan mewah, fiturnya melimpah ya, banyak sekali sini. Oke. Dengan harga yang saat ini sudah cukup terjangkau, pajaknya juga sudah terjangkau. Oke. Cek aja harga barunya dulu berapa ya kan. Murah. Ini cok belakang baris kedua, tutur trim pintu belakang kiri. Ini, nah, armrest penumpang belakang. Oke. Untuk kisi-kisi AC penumpang belakang ya. Ini door trim pintu belakang kanan. Sih. Pokoknya tinggal poles-poles aja, salon-salon, nano coating detailing pastinya. Sudah pasti itu jadi bagus. Ruang bagasi, tak tunjukkan. Ini ruang bagasinya bersih, luas ya. Bisa muat berapa ini? Dua koper besar seperti ya, cukup lah. Seluruh di bagian bagasi ini utuh semua. Oke. Oke, dan toolkit, jongkrak dan semacamnya, ban serep ada semua, aman. Oke. Kita lanjut ke ruang mesin. Ini kondisi AC hidup ya, mesinnya halus. Hidrolis kap mesin loh, masih sangat jos ya kan. Nat-nat sisi dalam kap mesin juga utuh semua, tidak ada bekas repair. Seluruh kap mesin juga aman, cakep. Tulang-tulangan utuh ya. Oke. Terang mesin bersih, mesin kering halus. Oke. Oke. Oke, sementara gitu dulu. Toyota Camry tipe V tahun 2013. Harga sudah. Lokasi Jogja Kota. Nomor HP-ku 081215777700. Oke, makasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.